Akibat saya masuk tangga. Kami lulus pa. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu semua, video yang barusan saja kamu saksikan itu adalah video yang menceritakan tentang tradisi unik teman-teman kita yang beragama Kristiani atau beragama Kristen saat mereka merayakan Hari Raya Natal. Nah, video barusan itu adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh teman-teman kita yang berada di Provinsi Papua. Tradisi tersebut bernama tradisi Barapen atau bakar batu. Nah, jadi Barapen itu atau bakar batu ini dilakukan oleh umat Kristiani setelah mereka pulang dari melaksanakan ibadah di gereja pada saat perayaan Hari Raya Natal. Nah, biasanya masyarakat Papua yang beragama Kristen itu berkumpul di sebuah lapangan. Nah, di situ terjalinlah sebuah kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam menyiapkan prosesi Barapen ini. Nah, biasanya Barapen itu unik. Barapen ini sangat unik. Proses pembuatannya itu sangat unik. Jadi, laki-lakinya ini nih, mereka membuat sebuah lubang besar. Sudah? Nah, di lubang besar itu nanti akan diisi oleh batu-batu yang banyak, batu-batu yang sudah dibakar oleh kayu. Nah, jadi batunya itu memang benar-benar dibakar, nak, menggunakan kayu bakar yang ada di hutan. Dan uniknya lagi, batu ini dibakar dengan kayu, tetapi untuk menghidupkan apinya nih, saat apinya dihidupkan di kayu ini nih, itu tidak menggunakan korek api. Tidak menggunakan korek api, melainkan menggunakan dua buah kayu yang kering nih, kemudian digosok-gosok sampai muncul serbuk api. Nah, seperti itu tuh. Udah, setelah muncul api dari kayu tersebut, dibakarlah batu tadi dengan kayu bakar yang didapatkan dari hutan. Proses selanjutnya yaitu memasukkan bahan-bahan yang akan dibakar bersamaan dengan batu yang sudah dibakar tadi dengan kayu. Nah, berhubung karena ini barapen yang dilakukan oleh umat Kristiani, maka bahan-bahan yang dibakar bersama dengan batu tersebut adalah, mohon maaf, hewan babi, sayur-sayuran, dan ubi jalar. Setelah itu didiamkan beberapa lama. Nah, lalu setelah itu disantaplah bersama dengan seluruh masyarakat Papua yang beragama Kristen, seperti itu. Tradisi unik berikutnya saat perayaan Natal yang dilakukan oleh teman-teman kita yang beragama Kristen yaitu di Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini nih di Kota Medan. Nama tradisinya yaitu Marbinda. Ya,
Jadi Marbinda ini sepertinya hampir sama dengan Barapen, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi Marbinda ini nak adalah hewan yang dibeli dengan uang hasil menabung sekitar. Nah, jadi sesama warga ini menabung nih, sama-sama menabung, lalu ketika sudah terkumpul tabungannya sudah cukup, disitulah mereka membeli hewan, bisa babi, bisa kerbau, bisa sapi, kemudian dipotong dan dibagi bersama dengan seluruh warga yang sudah menyumbang. Oke, lanjut, itu tadi adalah tradisi unik saat perayaan Natal. Nah, sedangkan tradisi unik saat perayaan Paskah, Ibu Ray ambil contoh dari teman-teman kita yang beragama Kristen yang bertempat tinggal di Palangkaraya. Palangkaraya itu di mana? Yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, tradisi unik yang dilakukan oleh teman-teman kita yang beragama Kristen saat Paskah yaitu dikenal dengan nama Memento Mori. Apa itu Memento Mori? Memento Mori itu merupakan kegiatan ziarah ke makam keluarga yang sudah meninggal, dan biasanya itu dilakukan di malam hari. Nah, ketika berziarah di malam hari, biasanya masyarakat Kristen yang berada di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, mereka menyalakan lilin dan mengucapkan doa atau memberikan doa kepada keluarga mereka yang sudah meninggal di makam tersebut. Dan bahkan, bukan hanya datang, bahkan mereka juga menginap di kuburan tersebut selama melaksanakan Paskah. Baiklah anak-anak ibu, sekian video pembelajaran kita hari ini tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia, khususnya tradisi unik teman-teman kita yang beragama Kristen saat merayakan hari raya Natal dan Paskah. Dan ingat pesan Bu Rai, mengetahui tradisi unik dari agama lain bukan berarti kita harus mengikuti tradisi unik tersebut. Intinya adalah toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Itu yang paling penting. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.